Halo WhatsApp, LINE, Facebook, Instagram, YouTube ya guys ya. Jadi di video kali ini aku akan kembali menamatkan Mobile Legends dari Master ke Mythic hanya menggunakan Assassin. Oh iya guys, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, subscribe ya guys ya. Karena kalau channel aku udah tembus 30.000 subscriber, aku akan ngadai giveaway skin Starlight guys. Buat jadwalnya nanti aku kasih tahu di grup WA guys. Jadi buat kalian yang belum masuk grup WA, kalian masuk grup WA guys. Linknya ada di deskripsi, oke? Oh iya, sebelum aku memulai video ini, aku mau ngasih tahu guys, ada aplikasi yang kalian main game, kalian bisa dapat saldo dana atau DM. Ini dia aplikasinya. Joyit. Apa sih bang Joyit itu? Jadi Joyit ini adalah aplikasi main game, isinya memiliki banyak game. Kalian bisa download di Play Store atau klik link di deskripsi ya. Jadi di aplikasi Joyit ini ada event menarik guys, di mana kalian bisa mendapatkan diamond gratis dan juga skin gratis. Untuk cara jalaninya juga gampang banget guys. Kalian cukup undang teman kalian menggunakan link yang kalian punya. Jadi setiap satu undangan kalian akan mendapatkan kesempatan satu kali draw. Di sini aku akan kasih lihat bagaimana cara drawnya. Kalian bisa mendapatkan diamond, poin, dan juga skin. Nah, di sini gua dapat poin yang dimana poin tersebut bisa kalian gunakan untuk menukarkan diamond. Bukan hanya itu guys, kalian juga dapat kesempatan untuk mendapatkan diamondnya langsung. Kalian tinggal klaim terus masukkan ID server Mobile Legend kalian. Dan juga poinnya itu bisa ditukar menjadi saldo dana guys. Bukan hanya itu guys, kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan skinnya secara langsung. Sebagai contoh, di sini aku mendapatkan skin Fanny. Nah, nanti kalian tinggal redeem pakai kodenya guys. Selain itu, kalian juga bisa ngumpulin poinnya guys, yang dimana poinnya ini bisa kalian tukarkan menjadi diamond guys. Untuk dapetin poinnya selain dari draw yang tadi, kalian juga bisa bermain game di dalam aplikasi Joyit. Untuk ngumpulin poin, menariknya kalian tidak perlu lagi download gamenya, jadi langsung main di Joyit. Sebagai contoh, aku coba mainin salah satu gamenya. Gokil nggak guys, kalian bisa main game tanpa harus download gamenya. Ini bisa menghemat penyimpanan HP kalian. Dan ingat, semakin lama kalian bermain gamenya, maka akan semakin banyak poin yang kalian dapat. Jadi yuk buruan download Joyit, linknya aku taruh di deskripsi ya. Langsung saja tanpa membuang kota emak kalian, kita masuk ke match pertama kita di Master. Let's go. Di match pertama ini aku menggunakan Fanny. Kenapa bang Fanny? Ya karena kan Fanny adalah assassin tersulit. Jadi aku pengen melatih tangan aku supaya tidak kaku guys saat bermain assassin. Dan hero yang cocok untuk melatih tangannya itu Fanny. Ya udah aku pick Fanny guys. Sudah lebih hampir sebulan sih guys aku tidak bermain Fanny. Aku lihat ini apakah Fanny aku masih jago apa noob guys. Nah oke okay. Skill 2 ulti, skill 1 nice, cakep. Not bad lah ya guys ya, untuk sebulan gak main Fanny. Kali ini aku mencoba mengekill Xbox. Nah oke okay, aku agak kaku dikit guys karena udah lama banget guys gak main Fanny. Nah kabelnya pun agak kaku, gak cepet-cepet banget ya. Maklum guys, udah sebulan lebih nggak main Fanny ya. Kalau kita bisa basic attack, kita ngapain terbang guys? Ingat, kita dapat mega kill, mega mengekill. Main Fanny itu nggak selamanya harus terbang. Kalian boleh juga menjadi Fanny darat. Di sini aku mencoba seperti Kairi. Aku geser map dulu, lalu aku tarik kabelnya. Nah untung dia mati. Igoy guys, keren nggak? Udah bisa nyaingin Kairi belum guys? Ye, akhirnya aku menang guys. Udah lama banget guys aku nggak ngeliat foto profil yang sangat menarik. Kali ini aku memakai Saber Rom guys. Nih buat kalian, Saber Rom itu sebusuk apa sih guys? Nih aku buktikan guys, kalau Saber Rom itu nggak busuk-busuk banget guys. Tim aku nih aneh banget ya cok ya. Udah tahu aku Saber Rom tapi gak demo ke XP guys. Ya udah daripada kosong aku isi aja XP-nya guys. Aku pakai Rom terus aku ke XP. Wah, tidak manuk di akal adik-adik.
Di sini aku memakai ROM yang Dire Hit. Buat apa sih bang Dire Hit? Ya, buat makin sakit damage-nya. Kalian lihat ini guys, Saber XP plus ROM, betapa sakitnya. Ini Alpha loh guys. Alphanya aku skill 1 doang sama basic attack udah setengah guys darahnya. Kalian masih ragu sama Saber ROM plus XP? Nih kalian lihat solo kill sebelum menit 1 guys. Nah, first blood kita katakan Igoy. Ah bang, lu mungkin hoki. Itu alphanya belum level 2. Oke, ini aku buktikan lagi adik-adik. Tuh. Tuh, basic attack plus skill 1 doang, guys. Igoy, 2 kali aku solo kill dia walaupun dibantu di rotnya bentar ya. Tadi belum ada ulti, sekarang aku udah punya ulti. Saber punya ulti. Ya, Saber punya kuasa dong, guys. Siapa aja yang nampak langsung kita angkat. Seperti Alpha ini, dia polos banget. Langsung saja dong aku angkat dia, guys. Sebret, sebret. Guys, wah ada notif tri financial. Cuek guys, cuek. Nah, solo kill guys. Saatnya kita katakan Igoy. Bukan hanya Pakuito dan Kadita yang bisa ngeflank. Saber ROM pun bisa ngeflank seperti ini guys. Nah, alpanya udah sekarat. Kita jangan ulti. Mianya kita ulti guys. Karena kalau musuh udah sekarat, kita nggak usah ulti. Kita katakan Igoy. Keren nggak guys? Saber ROM ngeflank. Yeay, akhirnya aku menang guys. Apa nih guys? Saber ROM MPP. Wah, tak patut, tak patut. No comment sih. Kali ini aku menggunakan Harley atau Pak Tarno, si pesulap. Dan kali ini pertamanya aku mendapatkan Maniac. Lihat ini guys. Oke, Maniac pertama aku dapatkan, berarti tinggal Savage ya. Lah, apa Savage? Gak mungkin dong Savage. Gue cek dulu guys. Savage guys, aku lupa ternyata Savage cok. Yeay, akhirnya aku menang guys. Dan kalian mau tahu gak guys, berapa jumlah kill aku? Kalian lihat ini, 28 guys, wah. Dan kali ini aku memakai Gusion guys. Dan kalian lihat Gusion aku guys. Nah, double kill. Nggak mungkin Mania guys, nggak mungkin. Nah, triple kill. Udahlah kita end aja guys. Apa itu Mania? Aku udah dapet Savage kok. Woi, Mania aku sini. Woi. Wah. Report pack sana adik-adik. Siapa yang suka sama cewek pakai bando? Saya bang, saya. Buset, apa ini? Nggak boleh, nggak boleh. Ini pria mahal, guys. Kita nggak boleh terima, cok. Pria mahal. Nggak, kalau seperti ini beda, guys. Dia membutuhkan bantuan kita. Kan ada pepatah bilang, kalau ada orang yang membutuhkan bantuanmu, harus kita tolong. Jadi aku di sini menolong kakak ini, guys. Aduh, grogi aku, guys. Main sama kakak ini. Aduh, aku takut noob, guys. Wah, aku kaku banget sih, guys. Main sama kakak ini. Semoga kakak ini nggak bilang aku noob, ya. No kak, jangan ninjain aku kak. Ya aku Maniac deh. Dan menang. Ya. Bintang demi bintang aku lalui. Sampai pada akhirnya aku mencapai epic. Rank yang dimana katanya adalah rank neraka di Mobile Legends. Alhamdulillah masih win streak guys. Semoga kita bisa win streak menuju mythic ya. Saatnya aku menggunakan Hayabusa. Nah, kita gocek dulu guys. Sabar, aku nggak punya ulti. Tapi aku punya Retrimera. Apa sih bang gunanya Retrimera? Ya, Retrimera ini berfungsi untuk memberikan damage kalian makin sakit. Walaupun gak ada ulti, tapi aku double kill Igoy. Yeay, akhirnya aku menang guys. Di match ini, padahal kami udah menang turret guys. Tapi guys, aduh, ada aja yang membuat aku tidak win streak guys. Rasa yang paling sakit di dunia itu adalah rasa kekambekan sih guys. Ya, aku nggak jadi win streak dong. Setelah kekalahan tadi, di sini aku bertekad untuk menjadi jago dan menang. Nah,
Di sini aku masukin dulu. Nah, Laylanya mati. Sabar, kita ada ulti, kita skill 2, skill 1, spread, double kill, Igoy. Yeay, akhirnya aku menang, guys. Bintang demi bintang aku lalui. Sampai pada akhirnya aku menemui duo bucin. Iya. Aku entah kenapa, guys, aku paling benci banget sama orang duo bucin main ML. Kamu gak yakin menang? Alain ini. Siapa tadi yang bilang gak menang? Siapa? Oh, Rika Wulan yang bilang. Dan ini adalah match terakhir aku sebelum aku menuju legend, guys. Lah, Leslie kocak. Leslie sekali kena congkel sama Jilong langsung hilang, guys. Nah, kita end aja, guys. Kita punya inspire, jadi kita langsung ulti dan end. Akhirnya aku menang dan aku berhasil memasuki rank legend. Di rank legend ini aku mencoba mabar sama subscriber. Jadi buat kalian yang mau mabar, jangan lupa kalian join grup WA, link ada di deskripsi. Ini aku lagi mabar sama mereka, guys, orang yang ada di grup. Katakan hai. Di game pertama ini aku memakai Lancelot. Lancelot ini termasuk cepat, guys, ngebuffnya. Kalian lihat ini. Nah, aku di sini spam skill 1, guys, dan skill 1 aku nggak cooldown, guys. Nah, kalian lihat lagi. Yang penting kalian pandai menggunakan skill satunya, guys. Nah, buffnya udah habis, guys, tapi skill 1 aku masih ada. Sorry guys, kena marah mama, suruh makan. Aima Arfan Pro, kamu kalau sebelum main game itu ya makan dulu dong Arfan. Nanti kamu kena marah mama kamu, siapa yang tanggung jawab Arfan? Untung menang. Aduh Arfan, kamu makan aja dulu, jangan main game. Karena aku trauma dengan Arfan, jadi di sini aku ketik dulu. Arfan, makan nanti mama kamu marah. Sudah bang, katanya. Oke guys, sudah makan dia, guys. Lah, musuhnya kok suring, guys? Oh, mungkin musuhnya takut sama Arfan karena Arfan udah makan, guys. Siapa yang namanya Arfan? Ketik 1. Dan di game selanjutnya aku main bareng Bang Dream, guys. Kalian ada yang kenal nggak? Jangan lupa kalian subscribe channelnya Bang Dream, guys. Seperti biasa, guys, kalau aku main assassin ya aku ngumpet di ambush mid. Nah, kan ada Odette. Nah, kita jangan ulti, guys, karena Odette udah pasti mati. Betul, unstoppable, Igoy. Main Hayabusa tuh gampang, guys. Kalian tinggal skill 2, skill 1, nggak usah ulti, godlike, Leslie pun mati. Udah, sesimpel itu, guys. Dan kalau kalian mau pakai ulti, boleh seperti ini. Skill 2 langsung ulti dan flicker Franco tapi mati. Di sini aku coba kontes starter dan kalian pasti udah tahu kan? Ya, aku nggak dapat, guys. Aku tadi nge-lag, guys. Nge-lag, please percaya sama aku nge-lag. Karena kita nge-lag, kita chat dulu di kolom komentar. Lag tadi. Itu adalah tips buat kalian yang retrinya Indomaret atau retrinya kalah. Jadi pura-pura lag aja. Yeay, akhirnya aku menang lagi, guys. Akhirnya guys, aku menang plus MPP dan aku berhasil memasuki rank mythic. Loh, kok gak ada animasi ke mythicnya, guys? Wah, ini Muntun ngebug mulu dah. Dan ini adalah history aku, guys. Wah, itu aku pakai Layla karena musuhnya udah pakai assassin, guys.
menang kalah menang, Eudora aku kalah, Alucard aku kalah. Aduh, nggak apa-apa guys, yang penting aku udah berhasil menuju mythic menggunakan assassin only. 72 match dengan win rate 83%. Sebenarnya bisa lebih ke 90 sih guys, cuma aku main ini main have fun aja guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Bye-bye. Kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan datang kepada yang tidak pernah berhenti mencoba.